Dan bahkan menjadikan Pekanbaru kota masa depan. Semua program pembangunan sudah dijalankan, tinggal melanjutkan. Ketika keuangan pemerintah lagi susah, pemerintah Firdayut tidak pernah goyah. Bahkan Firdaus Ayat dapat menstabilkan dan mensterilkan pemerintah daerah. Ketika kota Pekanbaru bertebaran dan berserakan dengan sampah, Firdaus Ayat langsung mengeluarkan perintah untuk membersihkan sampah. Ketika sudut-sudut kota Pekanbaru sampah menggunung, Firdaus Ayat tidak pernah bingung. Firdaus Ayat turun langsung untuk memerintahkan sampah diangkat ke TPA lewat simpang bingung. Lanjutkan. Ya kan, Pak? Jadi ada pantun, Pak. Ya? Pantun begini, Pak. Bacalah Al-Quran dari usia dini, ya, supaya hafal ayat ke ayat. Kita ramai-ramai berkumpul di sini, ya, untuk mendukung Firdaus. Nomor tiga. Ada lagi pantun. Mencari air tandanya dahaga. Air didapat dari perigi. Firdaus Ayat nomor urutan 3. Ya. Angka 3 bermakna tri. Oke. Bukan. Ada penentu penutup. Berburu kancil di Pulau Lingga. Kancil dapat, kaking diikat. Ya. Kalau memang udah tahu kita semua Firdaus Ayat nomor 3, mari kita sampaikan kepada masyarakat. Naik mobil dengan bupati, berjalan-jalan ke kota Bengkalis. Nomor 3 mari kita simpan dalam hati. Tanggal 5 Pelabuhan Bali kita bawa ke TPS.